Salam kita dalam nama Tuhan. Yang selalu terdorong untuk bergerak keluar dari zona nyaman kita, berjumpa dengan Yesus dalam diri siapa? Dalam diri sesama kita, khususnya sesama yang sedang menderita, yang membutuhkan kehadiran kita. Tinggal terus tidak mau keluar bergerak dan menjumpai ibu bapa saudara-saudara teman-teman yang ke para pastor yang terkasih dalam dua hal ini merupakan juga bukan tidak mungkin ada dan barangkali sering atau kadang-kadang kita hidup.
kesempatan ini. Selama ini partner yang datang juga, ada yang punya persoalan yang datang. Partner besok bisakah dinotes? Ya, banyak sekali alasan saya. Saya rasa karena alasan yang dasar yang akan buat uang. Dan hari ini saya mau tolak juga, tidak ada alasan yang memperlukan. Saya merasa bahwa ini kesempatan bagi saya untuk sedikit berbagi dari apa yang saya punya. Yang kedua, tadi kan dituntut oleh seorang anak kecil, nama siapa tadi itu? Ya? Nama siapa tadi? Boleh minta kami dari dia. Semangat sekali, jajaran. Saya juga jadi semangat. Mau jadi pengikut Kristus yang baik dan perjalanan pendidikan dari kita, khususnya para orang muda, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi telah selesai. Marilah pergi kita di saya Nitanel Atimeta. Kepala desa Bokong. Nah, di sini kesulitannya apa? Ya, kalau di wilayah, nanti saya menceritakan. Kalau Bokong kan ada terdiri dari 5 dusun dan 18 RT wilayah. Dana desanya jadi, berapa banyak? Kalau dana desa Bokong 1,2. Iya. Nah, tidak ada jalan di sini. Kalau kan dana desanya diperuntukkan untuk wilayah. Nah, tidak bisa dengan kecuali ada kontrak kerja antar desa. Sehingga kami juga di sini tahun ini, selama ini kan dana desa baru 2 tahun. Dana desa kan baru 3 tahun kita kelola. Jadi dari karena wilayahnya, kita wilayah Bokong kan terpecah. Ya, antara dusun, antara RT dengan RT saya sampai 17 kilo. Sehingga dana desa itu berada, terus dia ada di, sudah dibentukkan dan sudah ada pembagian persen. Program khususnya sarana-prasarana itu. Ini waduk apa namanya? Ya? Waduknya nama apa? Waduk Minikin. Kapan dibangun? Ini kalau kemarin kan tahun kemarin kan sudah survei dan ada pematokan dan lain sebagainya. Malah sudah ada pengukuran. Jadi kemarin itu pengukurannya masuk kita punya gedung artinya fisik-fisik bangunan contoh gereja fasilitas TPU. Sehingga saya ada bersurat ke pemerintah. Bagaimana tidak ada sosialisasi langsung ada pematokan. Nah, kami tidak melarang untuk membangun karena itu program nasional. Tetapi turun dan sampaikan kepada kami semua warga. Sehingga mungkin bagaimana di gereja, bagaimana di warga masyarakat yang punya rumah permanen. Supaya kita bisa, nanti mungkin ya ganti rugi atau bukan ganti rugi, tapi membangun kembali di lokasi-lokasi yang kita siap. Kalau relokasi berapa banyak kakak di sini? Di sini 50. 50 kakak. Kami jalan kaki sini. Namanya siapa? Maria. Maria siapa? Sasi Himau. Dari kampung mana namanya? Asli? Asli Sanin. Sanin? Iya. Kampung? Iya, tempat lahir. Suami yang dari kita. Kalau bangun waduk di sini gimana? Nanti kalau direlokasi bagaimana? Kami, menurut kami itu kami punya kapela dekat kami di sana. Ya. Jalan gimana? Jalan rusak? Kami itu doa supaya kalau bisa jalan itu diperbaiki. Karena Tuhan.